Selamat datang ke saluran Oh My Malaysia, berita semasa dalam dan luar negara. Hai guys, apa khabar? Diharap semua sihat-sihat ya. Video hari ini berkenaan bantuan kebajikan masyarakat OKU yang tidak berupaya bekerja lagi. Sila langgan dulu ya untuk update video-video menarik dan bermanfaat. Bantuan OKU tidak berupaya bekerja merupakan inisiatif kerajaan bagi meringankan bebanan OKU yang tidak dapat bekerja lagi disebabkan keadaan semasa. Allowance tambahan sebanyak RM300 seorang setiap bulan akan diberikan kepada OKU atau keluarga OKU yang berkenaan. Tujuan utama adalah bagi membantu golongan yang tidak berupaya bekerja dan juga menggalakkan OKU terus tinggal bersama keluarga mereka. Syarat utama adalah seperti berikut. Mestilah warga negara Malaysia dan bermastautin di Malaysia, berumur 16 tahun ke atas, pemegang kad OKU Jabatan Kebajikan Masyarakat, tidak berupaya bekerja lagi, pemohon bukan penghuni atau pelatih dari institusi kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat atau pusat jagaan harian atau berkediaman yang menyediakan perkhidmatan atau kemudahan percuma atau program pemulihan dalam komuniti. Juga, sumber kewangan bulanan sedia ada perlulah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan purata miskin per kapita atau penerima pencen atau per kesum atau bantuan lain. Cara-cara permohonan, individu atau keluarga yang ingin membuat permohonan perlulah isi borang dan dihantar terus ke Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah masing-masing. Anda boleh download borang permohonan dari link kat deskripsi kat bawah ya. Juga anda boleh lawat video post saya yang lain berkaitan bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Senarai ada kat deskripsi ya ke bawah. Okey guys, diharap members dapat share video ni supaya lebih ramai OKU atau keluarga OKU dapat informasi berguna ini ya. Diharap members dapat like, share dan langgan saluran Oh My Malaysia ya. Amat berterima kasih dan jumpa lagi di video akan datang ya.